Ya, pemirsa, PT Bank Syariah Bukopin tawarkan program khusus deposito Ihsan, di mana Bank Syariah Bukopin memberikan kemudahan investasi dengan jangka waktu pendek hingga menengah dengan aman. PT Bank Syariah Bukopin tawarkan program deposito Ihsan. Program deposito Ihsan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Bukopin sejak November 2020 tahap 1 dan dilanjutkan kembali saat ini. Melalui deposito Ihsan, Bank Syariah Bukopin memberikan kesempatan kepada nasabah dalam bentuk tambahan bagi hasil plus bonus dalam meningkatkan loyalitas dan komitmen nasabah baik dalam penempatan dana baru atau penempatan kembali. Dalam kesempatan ini, deposito Ihsan tersebut hanya berlaku bagi nasabah yang membuka deposito pada periode Maret 2021. Dengan nominal dana di Bank Syariah Bukopin mulai dari 10 juta rupiah, baik nasabah maupun existing dapat mengikuti program ini dengan pilihan jangka waktu deposito 3 bulan dan 6 bulan. Menurut Direktur Utama Bank Syariah Bukopin, Dery Yanuar, keuntungan nasabah melakukan investasi untuk program deposito Ihsan diantaranya aman dan bagi hasil plus bonus sesuai prinsip syariah. Ya, sebetulnya bagi nasabah tentu bahwa dia bisa memanfaatkan produk yang ada di BSB yang bisa aman tersimpan, lalu juga mendapatkan margin bagi hasil yang juga menarik, ya. Dan di sisi lain juga tentu kami menginginkan nasabah-nasabah tersebut terpuaskan dengan layanan yang lain yang kita miliki saat ini, selain deposito, tabungan, lalu produk mobile banking dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan oleh nasabah-nasabah kita. Syamsul Islam dan Sivi Melinda adalah salah satu nasabah Bank Syariah Bukopin yang mempercayai untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito Ihsan. Menurutnya, investasi di Bank Syariah Bukopin memiliki sistem yang aman dan hasil sesuai syariah. Selama saya menjadi nasabah di Bank Syariah Bukopin 2014 ini, alhamdulillah. Yang pertama, karena saya sendiri orang Islam yang memang wajib untuk berinvestasi, menabung di Bank Syariah. Alhamdulillah saya memilih Bank Syariah Bukopin ini karena memang dari layanannya dan dari produknya memang selalu ada perubahan-perubahan. Jadi tidak monoton, artinya nasabah selalu ingin terpacu untuk selalu menjadi nasabah yang terbaik di Bank Syariah Bukopin. Di deposito syariah ini, Bapak tertarik nih apa yang bikin Bapak tertarik? Dengan deposito ini, saya tertarik karena pertama, keberkahan daripada kita menabung di Bank Syariah Bukopin. Baik itu dari tabungannya, maupun dari depositonya, ataupun dari program-program yang lain. Keuntungannya kalau untuk deposito ini, ya saya senangnya dengan bagi hasil, sistem bagi hasilnya itu. Jadi buat saya itu yang menarik, ya, di samping bunganya. Kalau bunga sih itu sebenarnya nggak standar, ya, tapi sistem bagi hasilnya yang saya cari di sini. Dengan hadirnya program deposito Ihsan, Bank Syariah Bukopin berharap bisa memberikan investasi aman dengan bagi hasil maksimal bagi setiap nasabah secara prinsip syariah. Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.